Welcome back to my channel, Rifca Irawan. Kali ini sesuai dengan janji aku kemarin, aku bakal kasih tahu ke kalian pork tips yang paling enak yang ada di Bali. Dagingnya tuh benar-benar lembut dan juicy, terus rasa bumbunya tuh keluar, nendang dan segar. Penasaran pork tips apa yang aku maksud? Langsung nonton videonya dan jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Nama tempatnya adalah Hogwarts by Chef Bruno. Dia itu lokasinya ada di Jalan Batu Belik nomor 41, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung di Bali. Tempatnya cukup luas dan nyaman, tempat duduknya juga banyak, bener-bener kayak kafe gitu. Terus nuansanya merah putih, cocok buat foto-foto di Instagram. Menunya banyak banget, ada beef ribs, Australian beef ribs, grilled chicken, pork chop, tuna steak, dan homemade gourmet sausage. Selain itu, mereka ada menu appetizer, salad, dan sup juga. Aku pesen yang beef ribs dan ini penampakannya benar-benar lezat banget, menggoda banget. Terus kelihatan dagingnya tuh lembut juga, pasti juicy. Dan untuk bumbunya tuh benar-benar meresap dan enak banget. Untuk pemesanan ribs kayak yang aku pesen gini, kalian ada side dishnya, itu bisa pilih mashed potato atau french fries dan banyak macam lainnya. Ini aku pilih yang french fries, dapatnya yang seperti ini dalam cup gitu. Ini kita peras untuk jeruknya ke dagingnya ini biar seger rasanya tuh keluar nanti semuanya. Pork ribsnya akan aku potong satu-satu jadi lebih mudah nanti makannya. Dapatnya itu kira-kira sekitar 8 rusuk gitu. Dagingnya tuh ada di sela-sela sama di atas bawahnya dari tulangnya itu. Bener-bener waktu potong kalian bisa lihat ini tuh lembut banget dagingnya. Sebelum makan, as always, jangan lupa doa dulu. Amin. Oke, kita langsung cobain aja pork ribs-nya. Ini aku mau tunjukin ke kalian dulu dari deket biar kalian bisa lihat gimana menariknya dagingnya, bener-bener lembut banget. Oke, kita makan. Gigitan pertama itu langsung kerasa dagingnya itu lembut, nggak ngelawan sama sekali. Terus untuk bumbunya itu beneran meresap dan nggak yang bikin enak gitu loh. Bumbunya itu merata, enak, tapi nggak bikin enak sama sekali, semuanya pas. Tuh kalian bisa lihat dagingnya tuh gampang lepas gitu dari tulangnya, beneran enak pokoknya. Jangan pada ngiler ya. Ini aku mau cobain untuk french fries-nya juga. Dia itu asin-asin gurih gitu. Ini meskipun nggak panas pun tetap enak, nggak yang lembek gitu. Dimakan sama pork ribs-nya itu beneran cocok banget. Ini aku udah gak bisa bilang apa-apa lagi, beneran enak, pokoknya kalian harus cobain. Ini aku makan sampai aku kulitin semuanya, bener-bener aku habisin dagingnya, sisa tulang aja. Bumbunya juga jangan lupa. Enak pol. Ini kalau kalian sudah habis makan, itu tulangnya ditaruh di sini. Dia sudah sediain tempat gitu biar nggak kalian jadiin satu sama piring. Ini aku makan kentangnya lagi. Kentangnya pun tuh aku suka gitu loh. Bukan yang spesial gimana sih, tapi beneran kentang sama pork ribs-nya ini cocok banget. Kalian harus cobain pokoknya ya, harus pesen. Dan aku nggak videoin semua karena aku mau menikmati pork ribs-nya ini. Kalian bisa lihat, ini tuh beneran abis semuanya, nggak bersisa, tinggal tulang-tulang aja. Berarti kalian tahu kalau ini rasanya pasti enak. Dan ini aja video aku, sekian sampai sini. Jangan lupa untuk subscribe, leave a comment, dan jangan lupa like video ini. Dukung aku untuk tetap semangat untuk bikin video-video terbaru buat kalian semua.
Dan di video selanjutnya aku bakal kasih tau ke kalian rekomendasi babi goreng sambal mata yang paling enak di Bali. Jadi stay tune terus. Jangan lupa untuk subscribe dan klik notifikasinya sehingga kalian bisa tahu kalau ada video-video terbaru dari aku. See you in the next video. Bye bye.